Hah, cantik, Pak Cikhit tak ada. Dia pergi buat sangkar hewan peliharaannya. Jadi senanglah aku buat kerja. Hahaha. Hatulah, hari itu berani sangat. Aku dah cakap, jangan buat live. Kan dah kena. Lepas tu mohon batal urit saman pula. Kesian. Apa boleh buat lagi? Sendiri makan pengat, sendiri mau ingat. Ho ho ho. Bak pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruklah padahnya. Sesal dahulu pendapatan sesal, kemudian tiada gunanya. Tak handsome tak apa janji kaya. Kaya adaplah. Hulwawahu. Jangan gelak, aku tengah reek nih. Kita baca dulu lah apa yang dia tulis dekat sini. Selepas itu kita boleh komen dengan jujur dan ikhlas seperti aku. Hahaha.